Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 25/8 Selasa tahun 2020. Kita masih dalam PKPP, masih dalam keadaan COVID-19. Semoga kita semua dipelihara lah, insyaAllah. Okey, untuk video kali ini saya hanya mahu sentuh mengenai model DW 5600 dan DW 9900, iaitu bahagian button adjust ni. Sebab masih ramai yang tak tahu ataupun pelik kenapa button adjust ni atas ni, iaitu button atas kiri, masuk ke dalam, tenggelam. Sebab ada customer yang mungkin dia baru kenal jam kot, dia tanya kenapa jam ni rosak, kenapa jam ni jadi macam ni. So saya explain lah, dia punya memang macam tu lah. Jam original, apa-apa jam original model DW5600 memang dia akan bentuk macam ni. Lepas tu dia button atas ni dia mesti masuk ke dalam. Nampak? Yang atas ni dia terkeluar, yang bawah ni mood ni dia keluar sikit, yang ni dia masuk ke dalam. Untuk model DW5600 dan juga DW6900. Okey. Dia memang masuk ke dalam button adjust. Kenapa dia direka sebegitu rupa? Bukan Casio buat jam, bukan saya saja buat button tu, bukan saya saja, ada fungsi dia, ada sebab dia. Salah satu sebab ialah untuk safety lah, untuk keselamatan, supaya sebab button adjust ni ialah button yang penting. Apa-apa kita nak adjust, masa ke, timer ke, alarm ke, kita kena tekan button adjust kan. Jadi so kalau kita kena apa-apa, dia terpelihara, maksud dia tidak seperti button lain lah, dia timbul. Button ni dia akan terpelihara lah dari apa-apa masalah nanti. Itulah sebabnya. Tak ada apa-apa jam rosak ke apa ke, tak lah . Dia memang macam tu. Yang kiri tu DW6900, yang kanan ni DW5600, ataupun yang kanan ni lebih dikenali sebagai DW blackout. Sebab dia color full black lah, hitam lah. Antara model yang agak hot lah. So harga dia masih mampu milik. Ini dah lama ni, SN7 tak silap saya. Belakang tengok ni model DW6900 SN color putih. Ini yang saya pakai. Saya pakai hari untuk pergi kerja buat belasahan lah. Ini yang saya, yang customer dah order, saya nak COD hari ni. So itulah dia punya reason kenapa button adjust untuk model DW5600 dan DW6900 masuk ke dalam. Semoga video ni anda jelas. Kalau ada persoalan, boleh WhatsApp saya ataupun PM saya ke apa ke, bolehlah. Nombor saya biasa ada dekat ruang description. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.